Terkait berita adanya pasien positif COVID-19 yang berkeliaran, Bupati Belitung Sahani telah melakukan koordinasi dengan pihak Rumah Sakit Marsidi Yudono. Hasil koordinasi dengan pihak rumah sakit disimpulkan bahwa tidak ada pasien positif COVID-19 yang kabur dan berkeliaran di Belitung. Informasi yang beredar luas di tengah masyarakat, menurut Sahani Soleh, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertujuan membuat resah masyarakat. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Belitung itu menjelaskan, pasien yang dimaksud saat ini masih menjalani proses isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Marsidi Yudono Kabupaten Belitung. Adalah suatu informasi yang tidak benar serta menyesatkan seperti yang berkembang di masyarakat selama ini, bahwa pasien-pasien tersebut dibiarkan bebas atau berkeliaran padahal berpotensi menambah daftar panjang rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Belitung. Semua pasien tersebut telah diisolasi di RSUD Haji Marsidi Yudono Kabupaten Belitung. Sahani Soleh menambahkan bahwa saat ini tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Belitung terus berupaya mencegah penyebaran COVID-19 agar tidak semakin meluas di masyarakat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung, melaporkan. Pak, Pak Jenderal.